Ham, Indah, gue senang lu sekarang udah bisa berdua bersama-sama lagi lo. Cuma lu jangan lupain, bapak lu, Pak Yuda, alias Pak Dhani. Dia itu bapak kandung kalian. Sejahat apapun dia sama orang, tapi Pak Dhani tetap sayang sama kalian berdua. Saya permisi, Pak Rabi. Terima kasih, Pak, sekali lagi. Salim. Alhamdulillah, sayang. Kita bisa berkumpul lagi ya. Almarhum ibu pasti bahagia melihat kita di sini. Kita bisa berkumpul lagi. Alhamdulillah semuanya udah beres ya, Mas. Iya, amin, amin. Mudah-mudahan setelah ini udah gak ada masalah apa-apa lagi ya. Ibu bahagia banget melihat kalian bersatu lagi. Terima kasih ya, Bu. Makasih, Bu. Habis ini kita boleh gak ke makam Ibu? Boleh banget dong, sayang. Oh ya, Man, Tari. Sekali lagi terima kasih ya. Ini semua juga berkat bantuan kalian. Sama-sama. Gak ada masalah, Mas Afif. Pak Wahab juga makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Yuk, kita sekarang berangkat ya. Ya, Bu, cantik. Iya, silahkan ya. Hati-hati ya. Indah pamit dulu ya. Indah salam buat Ibu ya. Iya dong, Bu. Ibu titip doa buat Ibu. Pamit dulu ya, Bu. Ya, sayang. Oh, Man. Tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu emang kagak ada kapoknya, Dan. Lu tega banget bohongin gua selama ini. Padahal apa yang lu perintah selalu gue turutin. Gua sayang sama lu, Dan. Gua udah anggap lu sebagai saudara sendiri. Makanya gua selalu gak tega kalau mau ninggalin lu yang kadang-kadang kelewatan jahat sama orangnya.